Bang, ini putar kepala nggak tadi, Bang? Putar kepala, Bang. Rata-rata, Bang? Semua putar kepala. Teman-teman, ini bus Medan Jaya 88 tujuan Jumba Curokan. Bang, bawa kele. Apa tuh, Bang? Berangkat, Le. Oke, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, teman-teman, bertempatan jam 17.00 nih, atau jam 5 sore. Nah, saya berada di loket bus Medan Jaya, teman-teman, di Jalan Ngumban Surbakti, Simpang Pos Medan. Nah, ini di depan saya udah ada bus Medan Jaya nomor 88. Ini trayeknya ke Ujung Batu Rokan atau Medan Ujung Batu. Dia ini berkaroseri tentrem, teman-teman. Nah, ini ada krunya ini. Cuman lagi sibuk. Penumpang udah mulai berdatangan nih, teman-teman. Atau kita review dulu busnya, teman-teman. Seperti ini dia. Berkaroseri tentrem Avante nih, teman-teman. Nah, ini Medan Jaya nomor 105. Dan yang Avante-nya H8 ya, teman-teman. Avante H8 ini. Nomor ini juga 88. Ini busnya seperti ini, teman-teman. Sudah ber suspensi udara ya, atau air suspension. Belakangnya seperti ini. Avante H8. Ini ada kembarannya yang nomor 87, nggak salah. Avante H8. Nah, ini ruang tunggu loket bus Medan Jaya yang di Jalan Ngumban Surbakti ya, teman-teman. Seperti ini suasananya. Nah, ini bagasinya cukup besar ini. Luas bagasi. Nah, teman-teman, ini kita diizinkan untuk review dalam busnya, teman-teman. Ini ada tangganya ya. Ini tempat duduk helpernya atau kondektur. Nah, ini tampak setirnya seperti ini. Sepertinya Mercedes-Benz 1626 nih, teman-teman. Dua kacanya double gloss. Nah, ini antara ruang pengemudi sama penumpang ini ada sekatnya, teman-teman, atau kaca pembatas. Ini untuk jok nomor 1-2 nya ada selimut tersedia, juga ada colokan buat ngecas HP nih. Oh, bukan. Bukan. Sepertinya di atas tuh. Ini yang jok nomor 3-4 nya. Nah, ini untuk colokan handphonenya di sini dia. Seperti ini. Model di atas.
Ini buat kabel data ya. Kabel data. Bagasi kabin atasnya dia model terbuka. Ini tuh. Cukup nyaman ini. Wah, ini penumpangnya udah sebagian naik ya. Mau ke ujung Baturo kan ibu? Iya bu ya. Bapak sini? Enggak, saya YouTube rekam. Aku mau salah kak. Oh boleh, ini dengan kak siapa nih kak? Dewi kak Dewi ya. Mau ke Uberokan juga? Iya. Enggak. Ke mana? Bapak sini. Iya. Ke Riau lah ya kak. Iya. Riau nya mana kak? Batur, Rokanhulu. Rokanhulu, Rohul. Nah nih teman, cukup nyaman nih kak ya, AC-nya dingin ya kan. Iya ya kak. Nah, ini kita keep dulu lah. Nah ini dengan seorang bapak, dengan pak siapa pak? Faisal. Pak Faisal. Ini mau ke ujung Baturo kan juga pak? Mau ke Kandis pak. Kandis ya? Iya Kandis. Iya, iya, iya. Kandis itu dia masih jalan lintas timur pak ya, belum masuk ke dalam ya kan. Iya pak. Sendiri sama keluarga pak? Keluarga yang pulang pak. Oh keluarga? Iya. Yang pulang keluarga. Bapak nyusul mungkin ya? Yang nyusul pak. Karena masih kerja pak ya? Iya. Sama seperti saya pak. Iya. Sambil-sambil kerja lah pak. Ya, pak. Ini busnya cukup nyaman kok pak. Iya. Avanti H8 ini. AC-nya cukup dingin ya pak. Iya, pak. Nah ini Bang Ras. Lagi sibuk Bang Ras. Dan Jaya 88. Oh, bagasinya luas bang ya? Luas bang, jadi bang. Orang pun bisa masuk. Orang pun bisa masuk ya? Iya ya, itu ada tuh yang dulu waktu. Oh ya, ini bang siapa bang? Bang Iskandar. Bang Iskandar, Deddy Iskandar. Iya ya, bang, ya, bang. Salam kenal bang. Nah, itu Bang Ras. Bang Ras, aslinya Medan juga kan? Medan bang. Di mana domisilinya bang? Barangbulan. Oh Barangbulan. Kirain kampung Madras. Enggak bang. Orang bulan kita. Iya ya, orang terang bulan bang. Dekat lah kan? Dekat. Iya lah bang. Ini kayaknya penuh bang ya? Karena penuh mau bang, situasi lebaran. Penuh ya? Penuh bang. Bang ini putar kepala nggak tadi bang? Putar kepala bang. Rata-rata bang? Semua putar kepala. Iya. Karena... di padat semua. Iya. Betul lah bang. Gak kayak 2 tahun lalu bang ya? Tahun lalu sama 2 tahun lalu kan iya. PPKM. PPKM, COVID kan? Iya, nggak boleh. Ini udah syukur lah bang, bisa bawa penumpang penuh ya kan. Bang, untuk di jalan, kendala solar langka masih ada nggak bang? Di lintas Riau Subud. Udah bagus bang ya. Karena itu kalau langka kan makin lama lagi, nggak bisa putar kepala gitu ya bang. Iya, yep. Karena macet di situ. Iya ya bang. Galon, kalau langka solar kan sulit kita. Kalau udah nggak ada solar ya. Syukur udah lancar nih bang ya, karena mau lebaran mungkin pasokan solarnya banyak. Iya bang. Sama pemerintah, ya bang. Oke bang, lanjut bang. Oke. Ini kita tunggu sampai berangkat nanti bang. Oke. Ya bang Ras, makasih bang Ras. Teman-teman, penumpangnya penuh kata bang Ras. Tujuan untuk Baturokan, Kandis, Duri mungkin gimana ini. Ini bagasi sangat luas. Jadi ada tamengnya ya, ada bertameng. Kita tunggu sampai berangkat lah teman-teman. Kita lagi berangkat Medan Jaya yang biru teman-teman. Kalau ini berbodi Adi Putro, chassis Scania. Nah ini saya kurang tahu nih baru nyampe atau mau berangkat juga ya. Ini Scania K360. K360. Oh, dia langsung mundur ini. Cukup ramai teman-teman pada sore hari ini pemberangkatan bus Medan Jaya di Jalan Gumban Surbakti Medan. Hey!
3 nih kalau gue berangkat sore ini. Pak, ini mau kemana Pak? Yang biru? Gue kurang tahu Pak ya. Bang, yang biru ini mau kemana Bang? Kalau Pekanbaru. Oh, ini Pekanbaru ya. Kalau yang ini Ujung Batu ya. Oh, ini Pekanbaru. Iya Bang, makasih Bang. Nah, itu ada Sepati Star juga udah berangkat. Ada Almasar. Sepati Star-nya mungkin Pekanbaru juga itu arah kanan. Ramai teman-teman. Nah, ini penumpang bus Medan Jaya yang Nokin 88 juga sudah siap-siap nih teman-teman. Nah, ini bus Medan Jaya Nokin 88 nya udah mau berangkat. Satunya Pak Sembiring. Teman-teman, ini bus Medan Jaya 88 tujuan Ujung Batu Rokan. Berang bawa kele. Apa tuang? Berangkat le. Oke le. Ganti bang. Lancar di jalan, sewanya full dari Medan. Nah teman-teman, demikian video saya pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, berjua-jua, ahoy.